Bank Indonesia Provinsi Sumsel kembali memprakarsai adanya kas keliling untuk antisipasi melonjaknya permintaan masyarakat. Seperti yang dilakukan, Senin tanggal 17 April tahun 2023, dengan pembukaan kas keliling yang dibuka mulai pagi, dan akan berlangsung selama 2 hari, berakhir besok pada hari Selasa tanggal 18 April tahun 2023 diikuti oleh beberapa bank seperti BNI, BRI. Erwin Suryadi Maja, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan mengatakan, pada saat H-5 bulan Ramadan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan masyarakat yang sangat antusias menyambut program Serambi, Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri 2023 dari Bank Indonesia, tujuan kami hanya satu supaya masyarakat bisa merayakan Lebaran dengan bahagia memiliki rupiah dengan pecahan yang sesuai keinginannya, ucapnya di sela kegiatan pembukaan kas keliling di halaman Masjid Agung Palembang. Dikatakannya, beberapa program untuk layanan penukaran uang kecil ini sudah dilakukan dan pada tanggal 17 dan tanggal 18 April tahun 2023 berlangsung di Masjid Agung Palembang. Pada hari ini adalah puncaknya, masyarakat bisa menukarkan uang, yang kita targetkan ada sekitar 1.000 penukar per hari, jadi ada 2.000 penukar untuk masyarakat di Palembang ini, bisa terpenuhi semuanya dengan baik. Menurutnya, beberapa program dengan layanan penukaran uang untuk hari ini tidak Bank Indonesia saja, tapi bantu oleh 7 bank yang bersama-sama melakukan penukaran uang pada hari ini dan besok. Sembilan 1195 Bank Sumsel. 1-9-1-1-9-5 Sumsel. Boleh kesini dulu. 1-9-5.